makan dan dia belum sampai Sabah. So Diva E nak share lah. Diva E kewok-kewok bawa paper bag ni. So satu pesanan kepada whoever yang watch video ni, jangan jadi typical nasty babi eh. Kalau orang bawa bag ke, bawa whatever, kondom ke, minyak pelincir ke, kau tak payah mengelupur nak buka-buka bag orang. Ya, yeah? Learn manners. Walaupun aku rapat ke tak rapat dengan kau, jangan jadi typical nasty babi yang mengelupur selongkar, you know, orang punya paper bag. Lepas tu duk kata ada sampah. Ah, itu semua typical nasty babi. Kau yang sampah, memang ada sampah. Mana memang ada sampah. Aku nak tunjuklah, ada plastik, aku beli nasi lemak tadi, ada ubat. Ya, tapi tak adalah sampah. Itu resip-resip aku. Ini orang bagi aku pewangi. So kau nak kata apa? Kan kau je. Ini plastik sampah, plastik sampah. Kau yang sampah. So kalau pun aku bawa sampah, aku tengah cari tong sampah nak buang. Ini plastik nasi lemak. Memanglah berupa sampah, tapi bukan sesampah kau. Bukan sesampah typical nasty macam kau. So kau tak payah depan orang nak cakap, "Eh, bawa plastik sampah belah." Ha, itu semua sial-sial yang aku memang will never respect. Viralkan video ni sebab kau lah pukimak tu. So jangan jadi pukimak yang duk selongkar beg orang. "Eh, ada sampah, ada apa?" Kan? Itu semua sial. Kalau pun aku bawa sampah, kan, aku bawa telur temelang bapak kau pun, who the hell you are? Lu siapa? Who the hell you are? Aku viralkan. Walaupun aku bawa plastik ada sampah, aku makan tempat kelas-kelas. Aku cari tong sampah. Aku tak terjumpa, aku terjumpa kau dulu. So that's why kau nampak macam aku bawa sampah. Kau ingat aku sebodoh kau ke? So dislike. Makikan aja pukimak-pukimak babi macam tu. Kan bawa sial dalam hidup. Sambil tunggu makan, ya, yeah, ini bukan sampah. Pukimak macam kau je yang perasan personality top TV3. Tapi kau lah yang sampah, najis. Menyalak depan orang, kononnya aku bawa sampah. Ini aku punya receipt cara hidup aku. Aku tak sempat nak kemas. Bodoh. Ni duit-duit selonggok aku. Berkepuk-kepuk. So sambil tunggu makanan dekat Japanese restaurant ni, so apa masalah kau? Kau tak payah menyalak mentang-mentang kau kerja dulu meletup kat TV3. Kau ingat kau hebat sangat nak kata, "Eh, bawa sampah. Jaga sikit mulut kau. Aku viralkan video ni sebab kau memang pukimak punya personality. Aku tak ada masalah dengan TV3. Kau je personality yang rosakkan image TV3. Sayang eh. Kau memang top lah konon, tapi mulut kau macam pantat. So aku dedahkan lah. So, ni duit Diva berkepuk-kepuk. This is my receipt. Baru half kemas. So, Diva A akan simpan lah receipt-receipt perbelanjaan apa-apa-apa dalam sehari kan. Lepas tu wallet ni sampai tak boleh tutup punya banyaknya duit. Kau mampu duit berkepuk-kepuk. Kau mana mampu? Menyalak je. Kau nak bawa sampah lah apa. Sebab kau pukimak lah. Dah sampai. Oh! Si robot ni yang hantar. One. Japanese food. Your food is on. Thank you. I love you. Yes, dah sampai. Banyak lagi aku order, tak sampai lagi. Done. Enjoy your meal. Yes, enjoy your meal. Robot pun kata enjoy your meal. Duit berkepuk-kepuk bodoh.